Hai guys, bertemu kembali. Baik, kali ni cikgu nak share tentang tutorial nak print dalam bentuk Excel. Okay, print dalam bentuk Excel. Kalau dah dapat 10 lelaki, 10 perempuan, kemudian kita nak print supaya kita boleh tahu apa yang mereka jawab dan sebagainya secara detail. Okay, jadi sebelum tu sila tekan subscribe dan tekan butang loceng. Okay, baik, kita teruskan tutorial kita. Okay, ni yang tadi tu, form yang tadi kita dah balancekan lelaki dan perempuan. Cikgu minta 10 lelaki, 10 perempuan. Okay, seterusnya apa yang perlu kita buat? Okay, kita nak ni kan. Okay, nanti kamu perlu print summary juga. Okay, cikgu nak kamu print summary. Dan yang untuk kali ni, untuk tutorial yang ni, kita fokus kepada macam mana nak print Excel. Baik, kat sini ada warna hijau ni, warna hijau tambah ni. Okay, bersebelahan dengan titik 3 ni. Jadi kita tekan yang warna hijau tu. Okay, tekan warna hijau tu. Create new spreadsheet. Okay, kita tekan create. Okay, okay, tadi disuruh open, kita pergi ke drive lah. Okay, pilih account yang kita buat email tu tadi. Memang kita pakai email yang sama saja. Opening in Google Drive. Okay, jadi dia open dekat Google Drive, nanti akan keluar lah spreadsheet. Okay, tengok, kita ada nama Z1, A1. Kita ada timestamp bila dia jawab. Tengok, jantina, lelaki, perempuan, umur 20, 21, 40. Apakah kesannya? Okay, bau yang busuk menjejaskan alam sekitar. Ni dia pilihan jawapan dia lah. Okay, faham yang ni? Okay, yang ni kamu boleh print. Okay, boleh print. Okay, boleh print di sini. Okay, ataupun buka pakai laptop pun boleh, komputer tak ada masalah. Pastikan ikut apa yang cikgu cakap tadi. Okay, sekian saja untuk tutorial ini. Terima kasih, selamat mencuba.